Pemirsa, lama pisah ranjang dengan istri seorang kakek kedapatan berbuat asusila di tempat umum. Pelecehan seksual dilakukan saat menonton karnaval dan direkam sejumlah pelajar. Pelaku ditangkap polisi di lokasi pelecehan seksual. Kakek berusia 63 tahun ini ditangkap polisi saat menonton karnaval peringatan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Protokol Kota Lamongan, Jawa Timur. Pria ini melakukan pelecehan seksual dengan mengeluarkan alat vitalnya dan mendekat penonton wanita. Namun korbannya tidak menyadari menjadi korban pelecehan seksual. Kakek yang telah pisah ranjang dengan istrinya dilaporkan pada polisi oleh sejumlah pelajar yang memergoki aksi pelecehan seksual. Para pelajar yang merekam penonton karnaval sebelumnya justru mendapati adegan kakek berbuat asusila di tempat umum. Sampai kenapa melakukan seperti itu? Atas dasar apa? Atau kamu sama ditinggal bojone kah? Suwe kamu no kah? Sudah bisa gitu. Berapa tahun bisa? Pelaku yang sempat membantah melakukan pelecehan seksual akhirnya mengakui perbuatannya setelah melihat rekaman video. Polisi masih memeriksa kakek ini karena kemungkinan sudah lebih dari satu kali melakukan pelecehan seksual. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews, melaporkan.